akan memilih 6 cinta kepada pengikut kegiatan pada. Jangan lupa di nanti menit yang masuk selain piala untuk juara 1 2 3. Waktu kita peringati Hari Sumpah Pemuda PTBSI, gelar gebyar mewarnai bersama orang tua dan anak yang digelar di Balai Desa Pesanggaran Sabtu tanggal 28 Oktober kemarin. Acara tersebut kurang lebih diikuti ratusan peserta lomba dari TK ke sekecamatan Pesanggaran yang sekaligus didampingi orang tua. Rasanya ini baru pertama kali. Harapannya depan biar anak bisa lebih aktif ya, lebih aktif dalam warna ya. Diadakan sekolah, diadakan kembali, event-event seperti ini sering-sering diadakan. Untuk BSI saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mengadakan acara event-event seperti ini, sangat membantu anak-anak untuk kreasi. Dalam kegiatan gebyar lomba mewarnai ini juga melibatkan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Kecamatan Pesanggaran. Sekitar 850 siswa bersama dengan Mari Mulai. Jangan sampai ada teriak dan bentak. Ini yang kami harapkan jangan sampai terjadi. Mari kita bangun bersama komunikasi di dalam keluarga sehingga anak yang 0 sampai 5 ini dasarnya adalah untuk tidak ada kata-kata bentak. Karena di situ kalau memang itu ada bentak, anak akhirnya nanti kalau dewasa mungkin anak menjauh. Ini kadang-kadang mudah marah. Itu kan mungkin seperti kita itu sebenarnya sudah begitu. Harapan saya ya lebih ditingkatkan, tapi alhamdulillah untuk BSI di sini saya sangat didukung ya, baik itu berupa infrastruktur maupun berupa peningkatan guru. Alhamdulillah kami sangat didukung. Hal ini saja untuk TK dan SD itu ada sekitar 14 titik. Selain itu, agenda ini merupakan bagian dari program CSR dari PTBSI di bidang pendidikan yang bisa memacu kreativitas anak. Sehingga program PTBSI selalu mengutamakan kerjasama dengan masyarakat dan instansi pemerintahan. Sehingga program yang dilaksanakan agar berdampak positif oleh semua kalangan masyarakat. Sementara terkait lomba mewarnai ini melibatkan orang tua siswa. Agar mereka juga merasakan semangat Sumpah Pemuda bersama anak-anak, dan diharapkan dapat meningkatkan kerjasama di antara mereka. Kita mengadakan kegiatan lomba mewarnai antara ibu dan anak, jadi supaya ada kebersamaan antara orang tua. Dan kami sangat berterima kasih difasilitasi dengan UPTD untuk pelayanan depan untuk pendidikan fasilitator yang hal ini sangat senang bekerjasama dengan TK-TK Pesanggaran untuk mengadakan kegiatan ini. Setiap kali kita masalah kegiatan bersama UPTD pendidikan untuk seluruh TK Pesanggaran kegiatan lomba mewarnai dan juga lomba juga melukis. Kami harapkan ini akan kita sedang membuat ke depan karena kita sangat membutuhkan kreativitas anak dan usia dini. Ya Sumpah Pemuda kenapa memilih acara mewarnai, Pak? Ya, karena untuk mengenang pahlawan ya. Jadi ya. Benar-benar memupuk apa ya rasa kegirahan nasionalisasi, tapi juga untuk memperkuat apa kreativitas anak untuk mengenang pahlawan-pahlawan sebelumnya. Nah, mereka kan generasi ke depan harus kita perkuatlah sejarah untuk mengenang Yogi Pratama, JTV Banyuwangi.